akan mengucapkan atas kehadiran Bapak Ibu jurnalis yang menjadi menyiarkan berita-berita baik. BPJS Kesehatan Cabang Kediri memberikan janji layanan JKN sebagai salah satu upaya transformasi mutu layanan JKN melalui sinergi dan gerakan bersama untuk mengafirmasi petugas, memberi pelayanan, peserta, dan stakeholder terkait pelayanan kesehatan JKN. Ada 7 poin isi janji layanan JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan 6 poin isi janji layanan JKN pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL. Dalam isi janjian layanan JKN, fasilitas kesehatan mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta JKN. Untuk FKTP, 7 poin isi janji layanan JKN yaitu 1. Menerima NIK, KTP, KIS digital untuk pendaftaran pelayanan. 2. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan. 3. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan. 4. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan. 5. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. 6. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN. 7. Melayani peserta dengan ramah tamah tanpa diskriminasi. Sementara, isi janjian layanan JKN selaras dengan isi dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, termasuk isu-isu mutu layanan JKN yang ada saat ini. Untuk kota saat ini, untuk kantor cabang Kediri kan ada 5 kabupaten kota. Ya, kita sekitar 80,3% untuk aja Kediri. Jadi terbesar ada untuk wilayah kota sama kota Kediri dan kota Blitar sudah dihasil. Ya, semoga nanti yang paling rendah saat ini di Kabupaten Blitar 79%. Untuk Kabupaten Kediri sudah 83%. Untuk Nganjuk juga sekitar 82%. Terima kasih. Rendah capaiannya. Kalau dasarnya berarti kan masih ada beberapa masyarakat yang masih belum paham ya, belum sadar terkait dengan pentingnya mempunyai jaminan kesehatan. Jadi mereka merasa belum sakit, jadi belum merasa memerlukan itu. Namun kita juga menggandeng Pemda, kemudian perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dan Pemda untuk mendaftarkan penduduknya ke JKN. Atau mungkin barangkali misalnya anggaran dari pemerintah daerahnya yang ternyata masih belum maksimal ke sektor. Ya, ada beberapa hal jadi, tapi kita sedang mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggarannya ke PPU Pemda. Sehingga kita berharap kalau di tahun ini ada penambahan daerah berhasil di wilayah kantor cabang ini. Secara total? Kalau jumlah secara total itu kita sekitar 3,2 juta. Sudah cukup tinggi sebetulnya. Akhirnya target kita tahun ini sebetulnya berharap sudah 90% penduduk tercover JKN ya. Tapi kan kita on proses ke arah sana. Kita berharap ini yang mungkin sedang menuju ke UHC, salah satunya Kabupaten Kediri. Kita sedang menuju ke arah sana. Janji layanan kesehatan ini disampaikan oleh Fasilitas Kesehatan Kerjasama BPJS Kesehatan kepada peserta JKN dalam bentuk spanduk, poster, dan banner yang dipasang di ruang pelayanan setiap fasilitas kesehatan kerjasama. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.